Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, kata Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ni menciptakan manusia daripada kaum lelaki, kaum perempuan, pada puak ni dan puak ni. Untuk apa, kata Allah? Untuk saling lita'arafu, untuk saling berkenal-kenalan. Dan kata Allah, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi merdeka, orang yang betul-betul merdeka adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Untuk apa? Untuk mengejar kemuliaan Allah SWT. Sama-sama kita kembali kepada fitrah yang diseru oleh Islam. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.